sudah selesaikah ilmu-ilmu yang fardu ain, iaitu ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah? Ini persoalan yang kita kena fikir. Ada orang dia sibukkan diri dia dengan dakwah. Dakwah di sana, dakwah di sini, pergi sana sini, dakwah di alam nyata, dakwah di internet. Tapi sudah selesaikah ilmu mukasyafah dan muamalah dia? Kadang-kadang ada yang tak selesai. Dia dah tumpu pada dakwah. Dakwah tu memang penting. Tapi dakwah itu dia fardu kifayah. Yang fardu ain yang kita mesti selesai ni, dia tak selesai lagi. Yang tu yang tak apa kenal. Ada orang dia sibukkan dirinya dengan taranum, cara berlagu Al-Quran, jenis-jenis bacaan Al-Quran. Selesai satu jenis bacaan, belajar pula satu bacaan lagi, sampai 6-7 bacaan. Kemudian lagu-lagu pula, 6-7 lagu. Nak belajar tu makan masa lama. Baguslah dia belajar tu. Tapi sudah selesaikah dia ilmu yang fardu ain, iaitu ilmu yang mukasyafah dan ilmu muamalah? Kadang-kadang dia belajar banyak-banyak lagu beberapa tahun, ilmu yang mukasyafah dan muamalah belum selesai lagi. Begitu juga orang yang sibuk dengan perubatan, baik perubatan moden ataupun perubatan tradisional ataupun perubatan nabawi. Sibuk belajar sana sini bertahun-tahun, rawat orang. Kadang-kadang dia belum selesai lagi ilmu mukasyafah, ilmu muamalah. Begitu juga orang yang sibuk dengan isu-isu semasa, dengan politik contohnya. Tiap-tiap hari dia ambil tahu tentang politik. Dah bertahun-tahun dah. Sudahkah selesai ilmu mukasyafah dan muamalah yang fardu ain? Mukasyafah dan muamalah ni kalau kita sengaja-sengaja tak belajar, dia jatuh hukum berdosa lah sebab dia fardu ain. Begitu juga dengan orang yang ada kerjaya, yang guru sibuk dengan kerjaya guru dia lah, nak mempertingkatkan kedudukan dia. Yang petani pun sibuk dengan urusan petani dia lah, nak pertingkatkan hasil dia. Yang tentera pun sibuk dengan tentera dia lah. Begitulah semua jenis pekerjaan. Dalam duk sibuk bekerja, belajar, sambung belajar semua ni, sudah selesaikah ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah? Kadang-kadang duk sibuk tentang kerjaya, ilmu mukasyafah, ilmu muamalah tak selesai lagi. Yang ni yang kita risau. Jadi, alhamdulillah syukur, dengan pengajian kitab Ihya Ulumuddin ini, kita nak menyelesaikan ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah dengan sekadarnya. Basic yang paling bawah. Selesai yang paling bawah itu tak mengapa dah. Dalam masa yang sama, kita tak tinggal pun kerja kita yang lain. Yang belajar terus belajar, yang kerja terus bekerja, yang ada aktiviti terus aktiviti. Tapi kita akan selesaikan pengajian mukasyafah dan muamalah. Itulah perkara terpenting yang kita sentuh dalam kuliah yang lepas. Sekarang nak masuklah kuliah yang hari ini. Okay, sebelum pergi kepada kuliah hari ini, saya nak sambung lagi cerita tentang raya tadi ni. Tak puas lagi cerita. Bila teringat hari raya ni, teringat baju Melayu. Baju Melayu, orang zaman dulu, biasanya dia ada 5 butang. Orang dulu-dulu lah. Rupa-rupa je butang-butang ni dia ada maksud-maksud dia. Bagi sesetengah orang, bukan semua orang. Bagi sesetengah orang. Kata dia, kenapa ada 5 butang? 5 butang ni untuk mengingatkan kita kepada 5 rukun Islam. Dia punya cakap tu. Dan 5 butang juga untuk mengingatkan kepada 5 waktu sembahyang sehari semalam. Ada maksud dia rupanya, baju Melayu ni. Tapi tu orang dulu, sekarang kita tak kisah lah benda tu. Macamlah orang kenduri kahwin. Zaman dulu bila kenduri kahwin, tuan rumah dia bagi telur ayam yang sudah direbus. Siapa datang pun bagi telur ayam, bunga tenuk kan. Sekarang bagi coklat lah, bagi kek lah. Kenapa bagi telur ayam tu? Rupa-rupanya orang zaman dulu ni dia anggap itu sebagai satu doa. Kan telur ni dia melambangkan kelahiran. Jadi dia bagi telur, bunga telur ni tadi, dengan doa supaya pengantin tadi cepat dapat anak. Tu orang dulu dia bagi bunga telur. Tapi orang sekarang ni dia kahwin pun kadang-kadang dia tak mau anak lagi. Agaknya sebab tu lah kot dia bagi gula-gula lah apa kan. Zaman dulu itu maksud. Kemudian ada benda yang orang jenaka kan. Yang ni orang buat lawak, betul tak betul tak tahulah. Tentang pakaian orang lelaki, baju Melayu. Orang lelaki kan pakai baju Melayu, pakai seluar Melayu, pakai samping. Kata sebahagian orang. Samping ni pun ada dia punya petanda-petanda dia, petunjuk-petunjuk dia. Kalau orang lelaki tu pakai samping atas daripada lutut, maksud dia orang lelaki tu belum kahwin lagi. Kata orang. Tak betul tak betul tak tahulah orang buat lawak.
Lepas tu kalau lelaki tu dia pakai yang samping bawah daripada lutut, maksud dia dia sudah berkahwin. Jadi kita tengoklah orang lelaki ni, oh samping dia atas lutut, belum kahwin ni. Ni samping dia bawah lutut, kahwin dah. Tapi kalau orang lelaki yang sudah berkahwin, dia pakai samping atas daripada lutut, apa maksud dia? Maksud dia dia nak kahwin lagi. Macam mana pula orang lelaki yang belum kahwin tapi samping dia bawah pada lutut? Yang ni orang fras, orang kecewa, terkecewa. Fras menonggit. Dia pernah bercinta, dia fras tak mau kahwin lah. Walaupun dia belum kahwin, dia pakai samping bawah pada lutut. Tak mau kahwin lah. Macam mana pula orang yang pakai baju Melayu, seluar Melayu tapi tak pakai samping? Yang tu tak tahu jenis apa. Tak tahu saya tak. Jadi ni orang jenaka kan, betul tak betul tak tahu. Baiklah, masuklah pada pelajaran kita hari ini. Tugas seseorang pelajar yang ke-10. Perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3 tu. Tugas ke-10. Kita sebagai penuntut ilmu ini ada tugas-tugas kita. Ada adab-adab kita. Kita dah belajar 9 adab, ini adab yang ke-10. Satu-satu orang yang menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, ada adab-adab dia, yang ini adab yang ke-10. Apa kata Imam Al-Ghazali? Bahawa mesti diketahuinya hubungan pengetahuan itu kepada tujuannya. Dia tulis di sana harus. Jadi bahasa Indonesia ni kalau dia kata harus tu maksud dia mestilah, ikut bahasa kita. Orang Indonesia dia sebut harus, kita sebut mesti. Kata Al-Ghazali, kita belajar apa-apa ilmu pun kita kena faham apa hubungan antara ilmu yang kita belajar ni dengan matlamat yang kita nak capai.